cangkul emas yang itu. Nah, tas itu. Ambil, keluarin tasnya. Kakak ke warung dulu. Baru datang langsung ngeluarin cangkul. Ayo kita berteduh. Meja kursi dulu, oke, supaya kalian bisa duduk. Dah, walaupun di lapangan panas. This really helps. Guna ya, Kak? Bingits. Bingits. Mungkin bisa berdua. Meja kursi jadi. Nyantai dulu ya, tendanya nanti aja ya. Tenda baru. Wah, masih diplastikin pompanya. Tenda baru. Gede dalamnya, Bun. Belum di ini, belum dipasang. Bunda mau pasang inner tent-nya dulu. Di dalam panas. Gimana caranya? Hai. Enakan enggak di dalam? Outdoor enak. Kita. Mana yang kids, mana yang parents? Mama mau bikin sendiri. Zaid nggak kepanasan? Enggak, beda tahu tanahnya. Oh gitu. Ini merah. Mas belum nyoba gali yang di sana. Nih, enak kan? Dapur Bunda mulai disetting. Guys. Miring ya? Ini masih satu kamar, ini apa? Ayam, kangkung, tahu. Udah jadi settingan. Meja makannya Bunda kasih taplak. Bagus, Bun. Hi, kids. What are you doing, kids? Aku jadi salah. Nah, ini ada pintunya juga dari sebelah sini. Ini bau gas. Wah, ada yang jual es krim. Mau, boleh. Mau es krim. Es krim apa sih? Ayo bantuin aku. Nah, kalau di lapangan gini anginnya kenceng. Apa-apa, ini kan buat makan siang. Cukup nggak? Bisa ada sih. Cukup. Kayak ininya sayurin. Itu kapak Minecraft ya? Kak, kak, lihat kak Imas sayurin head. Ya, ya. Mas bikin bentuk apa lagi? Ya, aku tadi. Kampak, pedak. Eh? Ya, ya. Kipas. Apanya? Oh iya, boleh taruh situ.
Hari ini nggak ada yang bantu Bunda masak. Dia menunggu aja. Goreng. Tinggal goreng semua ya. Apa itu it? What is that? Tanah sudah main tanah sih, Dad. Pasti kotor deh, fix. Fix. Enggak. Mas bakal kotor. Masih panas banget ya, Kak? Enggak terlalu. Dar! Mas mau nyangkul di mana? Panas. Yang pakai topi, Mas. Lihat Said nyangkul, Kak. Mau di dalam. Iya, boleh. Ya, tapi ayo bantuin Kak dong. Tunggu deh. Jadinya lebih sering di tenda ya, dengan tenda yang besar gini. Kamar Ima ini. Salat di sini yuk. Ini bisa nih berjamaah nih kalau kayak gini. Sajadahnya juga berjamaah, oke? Iya, pakai ini aja, bersih kok. Kayaknya makanan kita udah jadi nih. Ada tahu betel. Oh, tahu betel. Ini ada gambarnya lemari. Gak kelihatan. Kangkung. Kangkung. Udah ya, Bun? Dikit-dikit dulu ya, ini karena kegedean ya. Cikgu wing. Tinggal diamin kita itu. Yuk. Mari kita makan. Ayo kita makan. Juga merah. Hari ini kangkung, tahu, ayam. Udah bilang ya, ya. Sambal. Kakak udah bilang. Udah bilang. Selamat makan. Duduk yang benar semuanya. Tangan. Amin. Buat makan pakai sendok. Pakai tangan. Dari antara kita nggak ada yang nggak suka tahu. Tahu betul. Mimpi. Oh, ternyata cuma mimpi. Oh, ternyata cuma mimpi. Makan sendiri semua ya. Terus gak denger lagi. Oh, ternyata. Asik. Mau terbang. Cacit. Kita kayak anak ayam enggak. Cerewet. Enggak. Siapa kamu yang cerewet kamu kali? Kita. Kamu aja kali. Emang anak ayam cerewet, Im? Iya. Ya Allah, makannya lebih. Tahu dari mana? Dari buku. Buku yang waktu dulu Im suka baca. Iya. Cik-cik anak ayam. Iya. Cerewet dia. Laki-laki salat duluan, salat zuhur. Udah salat, udah makan. Udah main sungai yang belum. Sekarang apa ya? Boleh enggak duduk-duduk doang di sini? Enggak. Dengerin musik, dengerin suara. Enggak bisa. Harus main sungai ya? Iya. Kenapa? Enggak tahu. Ke hotel aja kita berenang. Oh. Kalau kesini sungai? Kakak sama Bunda sama Mas lagi. Ada menceram. Kita mau lihat di bawah. Di sungai ya. Yuk, berangkat. Jalan, Ima. Maju. Ima enggak tahu jalan. Lu lurus terus ke sana tuh. Iya. Sok Ima duluan ke situ. Mana ya, Kakak? Sama Bunda. Kita nunggu sini ya. Ima main sungai duluan aja. Kalau Ima punya mainan kapal yang gak perlu kita ini, kita bawa ke arus ke tanah.
Oh iya. Ya kan? Udah mulai deras sungainya, kayaknya udah mau nyampe nih. Iya sih, udah kerasa deras. Jadi deras sekarang nih, lihat. Udah ada mobilnya. Iya. Itu dia. Hati-hati, It. Pegangan. Sampai masuk ke mulut airnya. Dingin cuy. Dingin. Udah pada ganti baju? Udah. Baju Ima sama. Padahal kalau Ima laki rambutnya sama, atau Mas perempuan terus rambutnya sama, tanya sama, kembar. Kembar. Jadi senangnya. Balik. Lebar amat. Itu apa, Mas? Panah, tapi padahal kalau ada pisau bisa ditutup dulu. Tapi terlalu tipis. Terus Mas udah bikin anak panahnya. Mana? Ma udah bikin panah buat Tom. Cuci terus. Kalian bantuin dong. Enggak mau. Dengar enggak deh, gue udah mandi. Curiga. Basah lagi. Kenapa, Bun? Ya, pengen cream soup, kayak anget-anget. Cream soup. Di sini lebih angin ya, kalau di lapangan.
Ima juga lari-lari. Iya, capek banget. Capek banget. Kapan-kapan? Katanya ayah mau beliin catur kan? Iya, nanti kita bawa yang magnet. Jadi kalau udah mau jatuh, jadi kayak agak itu jatuh ya. Kayak yang gol sama itu kan? Yang gol sama itu kan? Terus pulang iya. Kan udah ada itu. Nih, baru kan. Bun, enggak mau kurang itu. Yang mau aja. Mau enggak usah. Ayah? Ayah mau. Snack sore biar enggak Indomie terus gitu Mas, maksud Bunda Mas. Biasanya habis di sungai Indomie. Sekarang cream soup dong. Keren dikit lah. Bukan keren dikit. Padahal Mas itu padahal micin juga bumbunya. Tadi bilang Bun, mau udah habis. Enggak kena itu Ima. Enak Mak, anget-anget Mak. Ima enggak mau. Nah, udah belum? Santo itu artinya main HP ya, Kak? It. What are you doing? Banyak yang camping ya, Kak? Iya. Untung kita di sini sepi tau. Sepi ya? Siap latihan bulu tangkis. Bagus. Kak. Maghrib. Misalnya ya Kak, slime yang bagus banget terus kita ingin pakai raket atau gini langsung gini guys. Tanya. Kalau aja tapi ya. Iya. Sekarang nyuwa. Tuk 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 tuk. Rekomika. Lihat aja ya. Tinggal nyemplung soalnya. Tahunya udah cuci tuh tapi enggak, iya lah. Supaya makan dulu. Sip, nah. Diapain sampai sana? Cukup ya segitu aja gitu kan. Mas habis jatuh kesandung tali. Gimana kalau camping tuh banyak barang-barang tajam. Apalagi sudah apa tahu barang-barang bahaya. Tahu. Banyak tali, pasak. Mas bawa sekop. Sekopnya bahaya. Sekop bahaya enggak boleh taruh sembarangan. Kan saya kan sekopnya ada pisau. Terus ada gas, ada api, ada pisau. Udah Mas, enggak apa-apa. Dagingnya mana? Oh iya. Ini. Enak baunya. Baru bawang. Ini aja. Jadi ini selalu ada di rumah. Sepi aki. Mau apa ini?
Anak-anak mau nggak katanya? Petunjuknya tuh dari ini masukin air, sayur, baru nunggu habis ini deh kak. Belum pernah bikin? Belum. What? Oh, enggak juga kan, sebenarnya anak-anak aja ya. Kita random aja ya, aku nggak tahu lagunya lagu apa. Dicampur semua. Yang good. Gak ada cabai-cabean, gak ada cabai, gak ada apa, biar merah. Nah, enak, berhasil. Gak tau sih, mirip-mirip aja kayaknya. Padahal bumbunya beda sama yang malam. Kentan-kentan apaan? Daging. Malam-malamnya berkuah soalnya. Makan-makan, kak, ayo kak. Saya kakinya boleh terus. Emang mau bakso ikan? Iya. Dingin banget ih. Sok atuh bikinin dulu. Mas pakai tahunya enggak? Enak kok. Nanti tinggal dicemplungin ke situ ya, Bun. Allahumma nyam-nyam barik mana. Terus enak kalau malam berkuah enak ya? Entar, Bun. Tadi cepat dingin kan kayak si gitu. Cepat dingin. Gitu. Enak kok cuma dingin. Enak ya, mirip-mirip lah ya rasanya. Mirip-mirip apa? Sama kemarin, beda ya? Kuahnya mirip. Mirip ya. Cuma ini tipe kuah dikit ya kan? Iya. Mas harus banyak makannya. Makanan Korea nih, Bun? Enggak, bukan. Enggak tahu, ini Jepang kali. Jepang. Ada satu anak yang belum makan. Ada satu anak yang belum mandi. Namanya Tommy Azhara Rida. Udah. Im akhirnya makan adik kecil. Harus ada apa? Bakso ikan. Mana lihat bakso ikannya Ima? Oh itu. Waduh, Bunda harus ngabisin dong nih. Iya loh. Bunda bukan banyak. Apa wudu? Wudu sama sikat gigi. Dingin ya? Air es ya, Mas? Wudu sekalian. Sekalian wudu langsung. Mati di mana wudu ih. Karena dingin ya. Dingin kayak. Itu anak putih. Dingin. Enggak. Jadi Ima mau tidurnya di mana? Kan sama Bunda. Yaudah. Yaudah. Ima, Mas, Bunda, Kakak sama Ayah. Oke? Oke. Lu serem banget ih, Kak. Oke. Misal komplita. Iya, Mas nanggu ganggu. Aw. Mas di ujung situ aja ya. Enggak. Enggak, udah enggak dingin, seger. Di belakang dingin. Iya sih, Kai. Ternyata main HP. Tuh kakak-kakaknya mau ke toilet, Ima mau enggak? Enggak. Enggak. Ayo dingin. Ima jaketnya dibenerin, Ma. Ayo tolong. Ayo. Teh, panas. Tarik ini enggak, ini kotor nih. Coklatnya beku, guys. Enak, ayah suka banget beng-beng beku. Kalau nggak hujan lebih dingin ya? Kok bisa? Ya memang musim kemarau itu biasanya lebih dingin kak di gunung. Cuci terus. Buka tutupnya, Mas. Buka tutupnya. Nggak apa-apa. Ini tuh lagi bikin. Wow, keren ya, Mas. Spaghetti kak diaduk kak, kata Bunda kak. Pakai ayam. Pakai pengaduk. Kata Bunda pakai ayam. Belum. Belum selama. Diaduk. Buat apa diaduk?
Buat apa Bun diaduk? Biar nggak nempel ke bawah. Bantu beresin sleeping bag kak, bisa nggak? Oh udah kakak giniin, tinggal dilipat. Wow rapih tendanya. Iya dong, saya rapihin gitu loh. Hah? Kakak suka ngerapihin tenda. Ayo makan dulu Im. Mas bukannya kids di sini ya? Iya. Berdoa dulu sebelum makan. Bisa. Mas bisa. Sakana. Dikit amat kan, lihat dong. Belum. Mas gak terlalu suka bumbunya, terlalu asin-asin gitu. Enggak, Mas. Enggak. Mas. Kalau kalian nggak mau dagingnya. Enggak. Mau kan, Mas? Coba makan yang pintar. Tapi Mas sekarang udah nggak terlalu suka rasa-rasa merah-merahnya gitu. Itu kan saus tomat, Mas. Ya, sekarang Mas gak suka saus tomat. Masalah banyak nggak sukanya ya. Mas, walaupun siang. Gelap. Gelap. Kan, makanya bikin gelap. Ya, berjemur ya. Ya, itu boleh nggak Mas dibuka kaosnya? Keras ya Mas di sini tanahnya. Tulisannya Ima ya. Ima. Emang udah bisa nulis. Cuma nulis Ima doang bisanya ya. Lampu-lampunya mulai kita beresin. Ada yang masih di atas lampunya. Sama itu. Lampu apa namanya tuh? Guys, lihat deh. Siapa yang mau didandanin? Masa pakai tanah? Pakai tanah abu. Masa aja dulu coba. Astagfirullah. Kenapa ini didandanin pakai tanah? Kotor tahu. Iyuh. Biarinlah. Terus mandi. Bikinin pisang goreng ya kak? Mari kita main kecil. Bisa sendiri? Bisa dong. Yakin? Lagi. Ada berapa pisangnya? Belum? Belum. Ini iklannya pengen berjemur lagi bunyi. Lampu di mana? Ada yang lompat-lompat aja. Asik ya pisang goreng. Mau bikin tato. Kakakmu teh orang muslim tahu. Ini mah tato yang sekali di bilas juga udah ins. Tato halal. Tato halal. Jadi tato halal. Kayak gimana? Pertama kita kasih tanah. Ingat tunggu kering. Jadi nih pisang gorengnya. Iya, ini apa ya? Sini. Ini ayam. Pisgor, siapa yang mau pisgor? Saya mau pisgor. Banget Mas. Tenda udah kosong. Mulai beres-beres kita. Dapur Bunda dikit-dikit udah masuk. Makan apa sih? Tepung ya? Mana? Enak tau guys. Enak. Ini pagi dingin mau nyuci piring kak. Sekarang panas. Panas banget. Beres-beres. Dapur Bunda dikit lagi.
tinggal nyuci-nyuci piring. Main apa, Im? Emang gak kepanasan? Sekalian berjemur ya? Kita main bom-boman. Bom-boman? Jadi ini ceritanya asap, ini bomnya. Tapi kotor ya? Gak apa-apa ya? Belum mandi. Belum mandi. Dapurnya udah beres. Kompornya udah naik ke mobil. Coba kak, kira-kira gimana ini bongkarnya tenda gede ini kak? Oh iya, kena bunyi kakak. Posisinya nanti gimana ini ya? Bunda mau, kakak mau bikin kakak kaget. Kakak yang ini, yang buka anginnya. Yang gede, yang kecil sih, yang dibuka. Yang kecil aja dulu. Yang gede soalnya. Yang bikin saya kaget. Namanya bertekanan. Pressurize. Kalau di depannya kakak terbang enggak? Terbang enggak? Dikit-dikit. Kurangin dikit-dikit aja. Bentar, hati-hati. Apa udah? Sudah turun tendanya. Ini susah-susah amat kan itu? Enggak. Meja kursi, kalau udah tinggal flysheet. Tendanya gede banget. Terakhir flysheet selesai. Ini dusnya perlu ya. Oke, sebelum pulang jangan lupa buang sampahnya, pastikan tempatnya kosong. Itu di bawah apa ya? Apa? Oh enggak. Cari atar camper van park. Nah, ayah mau lewat mana ya? Oke, kita pulang sekitar jam 10.